Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin disampaikan maklumat baru iaitu berkaitan keusahawanan. Untuk mengikuti latihan keusahawanan secara maya. Jadi klik pautan aplikasi .mara.gov.my palang my usahawan atau rujuk link yang dipaut ke WhatsApp grup anda. Jadi bagi pelatih, saya harap dapat menyertai pilihan khusus yang disediakan oleh MARA dengan tautan aplikasi .gov.my palang my usahawan seperti yang dinyatakan. Ada beberapa kursus yang ditawarkan seperti mana takwin kursus 2021, iaitu senarai kursus yang telah dibuka seperti mana tajuk yang dinyatakan ini seperti program intensif perekodan data jualan database pelanggan dan pemantauan pencapaian bisnes jualan yang disampaikan oleh penganjur dia MARA Negeri Sarawak. Lokasi di rumah anda secara maya, iaitu boleh klik ke pautan borang permohonan. Pautan borang permohonan yang khusus-khusus lain pun kena buat permohonan lah. Kalau tak mohon, macam mana nak khusus? Atas pilihan anda. Klik pautan permohonan. Dan tunggu sejak lain dulu ni. Ini adalah keterangan berkaitan kursus yang dipohon. Nama kursus, Stockist Agent Dropship System ataupun STOD. Klik daftar borang ni. Yang hijau tu cetak iklan. Klik daftar borang. Khusus ni iaitu pada 9 Februari hingga 11 Februari. Maksudnya ni saya sedang berkhusus. Apa yang penting di peranti anda mestilah ada Zoom lah. Dia guna Zoom. Zoom online. Lokasi kediaman sendiri. Zoom online. Pejabat MARA Negeri Negeri Sembilan. Ya ni kali dia nyampai. Jadi banyaklah kursus yang ada. Jadi sepanjang saya berkursus, ada tempoh-tempoh yang saya tidak dapat bersama anda untuk menyampaikan maklumat berkaitan kursus teknologi sistem komputer, maka disarankan anda mengikuti kursus latihan keusahawanan secara maya. Dengan syarat anda pilih kursus yang anda kendaki dan ada tarikh-tarikh tertentu. Setiap kursus yang awak ikuti mesti sediakan dua slide yang menerangkan apa yang anda kursus, tarikh dan sebagainya dengan dua slide. Contohnya keterangan ni, screenshot keterangan ni letak di slide anda lah. Minima dua slide dan intipati khusus pada hari tersebut. Dan emailkan slide itu kepada email saya zafarnaim.yakmara.edu.my. Itu contoh. Jadi klik daftar permohonan ni dan isilah. Itu. Jadi saya tunjuk cara ni. Kut-kut masih ada yang tak tahu nak isi pula. Kiranya masih tak tahu nak isi, boleh WhatsApp terus kepada saya untuk keterangan selanjutnya.
Jadi suasana internet kat Gek Maran hari ni slow lah, lambat tu nak keluar tu. Ha. Lambat ataupun sebuah di Gek Maran tu sendiri lembab dan sabarlah. Dan ada isi lah apa-apa yang ada dalam tu. Jadi itu saja penyampaian ringkas berkaitan dengan permohonan persoalan di Sesawang Mara dengan pautan aplikasi mara.gov.my my pesawat pun pilih pautan di apa tu pasal anda sudah disediakan pautan tersebut. Okey. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.